Warisa hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi jam 12 tengah hari ini, pembukaan minggu yang baru yang cukup istimewa, cukup indah. Tarikhnya 16 September 2024 juga jatuh bersama dengan 12 Rabiul Awal. Jadi hari ini cukup istimewa bersama kami di WHI, saya dan Syira, di mana ini merupakan hari sambutan Maulidur Rasul dan juga hari Malaysia. Betul tu. Dan saya kira hari ini juga masih lagi cuti umum dan rata-rata dalam kalangan kita mungkin ada masih lagi ada di kampung dan hari ini akan kembali ke ibu kota. Apapun perancangan ataupun aktiviti yang anda akan lakukan, semoga selamat sampai ke destinasi dan juga salam sayang kita untuk keluarga di kampung sana. Dan banyak yang menarik kami ingin kongsikan bersama dengan anda di pembukaan hari ini. Dan untuk pertama semua, tema tahun ini untuk Maulidur Rasul adalah Al-Falah Memacu Malaysia Madani. Dan pagi tadi di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya telah berlangsungnya sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Dan di mana ini dikongsikan bahawa Mufti Sarawak Dato Kipli Yassin dinobatkan sebagai penerima anugerah perdana Maulidur Rasul 2024. Okey, baik. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah pun berkenan untuk menyampaikan anugerah berkenaan pada majlis sambutan Maulidur Rasul 2024 peringkat kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC sebentar tadi, Fahrin. Baik, dan seterusnya ada satu lagi perkongsian menarik di mana ini banyak diperkatakan sejak beberapa hari lepas ini di media sosial mengenai kereta api sarung 2024 kerana di mana lebih 12,000 orang hadir memeriahkan program tersebut di ibu negara dengan memakai busana tradisional. Betul tu, Farin, dan juga bertemakan Bangga Malaysia. Antara pakaian busana yang diketengahkan oleh peserta-peserta ini adalah kain pelikat, sarung, baju kurung, kebaya klasik dan juga baju etnik Sabah dan juga Sarawak, menunjukkan identiti Malaysia yang cukup kaya, Farin, dengan pelbagai budaya dan juga warisan. Itu dia kemeriahan. Di mana yang kita anda telah saksikan pada tahun ini, peserta berkumpul dari 9 stesen train LRT sebelum bergerak dan berkumpul di Lanai Matic. Dan selain acara utama di Lembah Kelang, di beberapa lokasi lain juga diadakan Kuantan, JB, Kota Baru, Ipoh, Bukit Tajam, Alustar serta 3 lokasi luar negara. Paris di Perancis, Amsterdam di Belanda dan juga di Berlin, Jerman. Jadi memang seronoklah. Sarung ni antara kata tradisi kita. Acara tahunan saya pun kalau hari Jumaat nak masuk ke studio pun saya kadang-kadang pakai juga sarung. Juga memakai pelikat. Senang pergi hari Jumaat. Apapun, kita nak ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan kita yang sudi sertai dan juga meriahkan majlis ini. Betapa kita dapat lihat semangat satu Malaysia itu diketengahkan oleh terutamanya anak-anak muda. Dan ini juga seperti dengan Hari Malaysia, saya kira ini perkabaran ataupun hadiah buat rakyat Malaysia daripada pasangan Beregu Wanita Negara, iaitu Perlitan dan juga M. Tina semalam meraih kejuaraan di Terbuka Hong Kong, yang mana memberi satu hadiah yang cukup bermakna. Dan ini mereka sih mengatakan bahawa ini hadiah sempena Hari Malaysia kerana tempoh hari pada hari 31 Ogos dan kemerdekaan kita juga mereka beraksi di peringkat final di Terbuka Korea Selatan. Terbuka Korea, maafkan saya. Okay. Tapi mereka gagal mendapat gelan juara. Tapi kali ini hadiah terbaik buat kita semua sempena Hari Malaysia. Dan kata mereka juga ini dapat memberi suntikan motivasi untuk mereka untuk lebih cemerlang pada masa akan datang. Apapun, terima kasih banyak-banyak pasangan wanita negara ini dan juga kami harapkan semoga banyak lagi kejayaan yang akan menunggu anda di pelbagai peringkat nanti. Kalau anda Syira dan saya, kami cool tapi mana satu gen yang real? Ini yang kami nak kongsikan. Kita dah pun berada di bulan September, Fahim. Yeah. Tetapi September ini gen yang real akan tentukan generasi manakah yang paling hebat. Setiap generasi telah pun berentap dan menunjukkan kehebatan mereka masing-masing. Generasi manakah yang akan membawa pulang wang tunai bernilai RM4,000 serta pakej percutian, nantikan September ini. Baiklah, kita ada sesuatu yang kita nak kongsikan kepada anda. Jom kita saksikan. Hakim money I'm a star, 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 star. Okane kasegu, orera wa star. Okane kasegu, watashi wa star. Star, star.
star, star, kira, kira. Watashi wa star. Kita terus bersama untuk mengimarahkan hari yang istimewa ini, di mana kali ini kita bersama dengan Ustaz Jazlan Abdullah untuk kita menghayati salam Maulidur Rasul kita pada hari ini, dan juga tentang mungkin juga perkongsian ibrah peranan ataupun wanita di sisi Rasulullah, Ustaz. Salam dulu. Salam Rasul. Alhamdulillah. Kacak ini, Ustaz. Alhamdulillah, syukur begitulah yang ada dia. Okay. Baik, Ustaz. Tadi saya dah menyimpulkan juga tentang apa yang kita nak bincangkan, nak kongsikan bersama para penonton. Jadi tentang ibrah itu, Ustaz. Jadi silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Farin, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bila sebut tentang ibrah ni, sebenarnya iaitu pengajaran yang boleh kita ambil daripada sesuatu perkara. Dan bila kita kembali kepada tajuk kita, ibrah wanita di sisi Nabi SAW, maknanya kita ambil pengajaran iaitu wanita-wanita yang hidup di sisi Nabi SAW. Kerana mereka semua itu adalah susuk tubuh yang boleh kita ambil pengajaran yang baik. Kerana apa? Kerana daripada mereka itulah kita akan dapat tauladan, kita akan dapat contoh dan pengajaran dalam kehidupan yang baik-baik untuk menjadikan kehidupan kita ini terus bahagia dan baik dalam keluarga, dan begitu juga untuk menjadikan kita ini satu keluarga yang harmoni dan disebut sebagai isteri yang salihah. Okey. Dan kalau kita lihat dalam bentuk sejarah pun, isteri-isteri Nabi SAW ni dia menjadi tulang belakang yang kuat, dan dia menjadi satu seorang yang memberi sokongan yang padu kepada Nabi SAW untuk menghidupkan rumah tangga, suasana rumah tangga, dan meneruskan kelangsungan dakwah. Dan begitu juga kalau kita ambil satu contoh daripada isteri Nabi SAW yang pertama, iaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kalau kita lihat, dia seorang yang penyantun, penyabar, dan dia seorang yang maknanya memberi sokongan yang penuh, bukan hanya daripada semangat, tapi dia mengorbankan hartanya untuk kelangsungan dakwah Nabi SAW, untuk terus dapat Islam berkembang. Dan dia mencipta suasana rumah tangga yang baik, dan ini satu contoh yang baik kepada wanita-wanita di sana, di tempat kita dan di luar sana. Kerana apa? Kerana mengambil contoh yang baik itu adalah untuk apa? Untuk memberi keharmonian dalam rumah tangga kita, dan untuk menyokong padu penuh ke isteri suami kita, supaya suami kita ini dapat jadi pemimpin dalam rumah tangga yang disebut ar-rijal, dan kita sebagai orang yang dapat mendamaikan rumah tangga. Baik, Ustaz. Tapi ini cukup menarik, Ustaz. Kerana Rasulullah, kita tahu satu figura yang sangat hebat, yang sangat mulia. Jadi di mana kalau kita lihat dalam peranan wanita ni, bagaimana ia menjadikan seseorang lelaki itu, seorang insan, seorang pemimpin itu menjadi lebih hebat. Ciri-ciri wanita yang menjadikan penyokong yang hebat kepada seorang suami dan juga pemimpin, Ustaz. Baik, sebab itu kalau kita lihat, di sisi kita ni ada seorang wanita, perempuan lah. Begitu juga Nabi SAW. Kita lihat kehidupan Nabi. Siapa yang ada pada Nabi? Nabi ada Khadijah, Nabi ada Aisyah, Nabi ada Saudah. Semua isteri-isteri Nabi itu kalau kita lihat, tugasnya satu aja, iaitu memberi sokongan yang padu kepada Nabi SAW. Sebab itu Nabi itu jadi orang yang hebat. Nabi dapat memimpin negara. Nabi dapat dia menjadi ketua bala tentera yang bagus. Nabi dapat menjadi pengubah undang-undang yang baik. Dan Nabi dapat meneruskan dakwah. Dan akhir sampai ke tempat kita ini, kita jadi orang Islam yang alhamdulillah syukur dapat mentaati perintah Allah. Dan sebab itulah kalau kita lihat, peranan wanita itu sangat-sangat penting dalam hidup kita. Kerana apa? Kerana kita perlu wanita yang salihah. Ambillah ibrah daripada isteri Nabi supaya kita dapat apa? Suami, menjadikan keluarga kita dan suami kita suami yang terbaik dan keluarga yang terbaik. Okey, Ustaz. Kalau kita nak berbincang dengan, kalau kita nak bagi contoh kepada wanita-wanita luar sana. Okay. Dalam nak menyokong tu, cara terbaik menyokong suami itu macam mana? Adakah membebel dengan suami? Juga, Ustaz. Tapi lah, kita nak tahu kan. Betul, macam betul, mana betul, nak betul. Sokong suami dia betul, betul. Sebab itu kalau kita tengok, siapakah isteri Nabi? Kalau kita lihat, Nabi isteri dia iaitu apa? Kalau kita tengok, dia sebagai orang yang maknanya penyabar satu. Okay, penyabar. Dia latih isteri itu jadi orang yang penyabar. Sebab itu sahabatnya Khadijah tu apa juga waktu tu Nabi SAW, orang benci kat dia, orang kufurkan dia, orang sekat harta, sekat apa, Khadijah bantu. Satu, sabarlah. Kedua, dia jadi penenang. Isteri ini jadi penenang. Okay. Kalau jadi kilang kelibut, kita pun kilang kelibut juga. Betul tak? Jadi dia jadi penenang. Jadi isteri dia jadi pembela kepada kita. Dia mesti backing kita. Jangan ikut cakap orang je, habislah kita. Jadi dia yang membela kita. Jadi apa, Nabi? Yang paling penting ni apa? Isteri jadi apa?
teman, iaitu pendamping kita. Hmm. Itu paling penting. Kalau tak pendamping kita, asyik damping handphone je, kita di mana? maaf cakap. Kan? Kita di mana? Kan? Asyik handphone je kau, aku di mana? Kan? Akhirnya pun kita ambil handphone. Maknanya ingat, tengok bagaimana Nabi dan isteri-isteri Nabi berdamping kuat, jadi kawan yang baik, teman yang rapat. Akhirnya apa? Nabi SAW, apa juga hal yang ada pada Nabi SAW, waktu kesusahan pun, isterilah yang akan membantu, menasihati, memujuk dan sebagainya. Tapi kalau kita tak faham ibrah ni, bila kita cakap kat bini kita, itulah awak, saya dah cakap lah. Awak tak dengar, memang awak ni kepala batu. Tiba-tiba kepala batu kan. Betul, betul. Macam tu. Jadi macam mana? Kena tengoklah sejarah Nabi. Macam tu. Susah senang bersama. Jangan senang bersama, susah lari pula. Itu biasa. Itu biasa. Kan? Baik Ustaz, kadang-kadang saya sendiri pula secara peribadi Ustaz, semalam menjelang Maulid Rasul ni, saya ramai juga di luar sana. Kadang-kadang terfikir, macam mana cara terbaik? Apa yang kita boleh lakukan untuk kita menghayati dan juga melipat gandakan pahala kita lah pada Maulid Rasul ni? Apa kafiat terbaik lah? Baik, pertama kita kena ingat, isteri Allah datangkan kepada kita, ingat orang wanita, seorang wanita, wanita kita kena ingat, dia tu gudang pahala bagi kita. Apa juga yang isteri lakukan, kita dapat pahala. Satu, baik, apakah amalan yang terbaik dalam bulan Maulid Rasul ni? Pertama, banyakkan berselawat atas Nabi SAW. Banyakkan berselawat. Sebab dengan berselawat ni Allah beri ketenangan. Dengan berselawat ni Allah permudahkan urus cara kita dalam kehidupan. Dengan berselawat ni maknanya Allah angkat segala kesusahan, digantikan segala kebaikan. Dengan berselawat ni Allah sampaikan hajat-hajat kita. Yang paling penting tu Allah beri tenang. Banyakkan berselawat, satu. Dan yang kedua, apakah amalan iaitu apa? Ingat, iaitu apa? Ikutlah sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni banyak. Perkara yang baik itu semua sunnah Nabi SAW. Sampai Nabi sebut, kalau kita tengok, siapa yang mengikut sunnahku, dia mencintai aku. Dan siapa mencintai aku, dia akan bersama-sama aku di syurga nanti. Itu Nabi sebut. Dan yang ketiga, iaitu apa? Ingat, iaitu dalam fatrah Maulid Rasul ni, kita kena kembali kepada sejarah. Sebab itu, orang yang jadi yang baik, orang isteri yang baik, iaitu apa? Dia hendaklah baca sejarah. Sejarah apa? Ini bukan sejarah hantuah. Sejarah ini. Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Dan tengok peranan isteri-isteri Nabi supaya kita dapat ibrah, dapat pengajaran. InsyaAllah dengan amalan tersebut, kita akan jadi orang yang berilmu dalam rumah tangga. Dan dengan menguruskan rumah tangga dengan ilmu itu, insyaAllah rumah tangga kita akan jadi berjaya. Maksudnya kita khususkan macam hari ini, kita cari baca sejarah tu lebih sikit. Betul. Lepas tu jangan lupa, selawat ni sangat penting. Betul. Selawat Nabi SAW. Ustaz, ini saya tanya tu. Selawat ada macam-macam selawat. Yang paling ringkas, yang paling mudah. Yang paling ringkas selawat yang Nabi sebut itu selawat Ibrahimiyah. Iaitu apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala imam wa salli ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barak ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidu majid. Kita akan dapat insyaAllah kebaikan daripada selawat tersebut. Paling ringan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Ustaz, pesanan air daripada Ustaz kepada para penonton wanita hari ini. Baik, kepada hari yang cukup istimewa. Baik, saya nak pesan sikitlah. Ada 7 perkara wanita kena buat. Itu adalah ibrah daripada isteri Nabi. Pertama apa? Ingat, wanita hendaklah jadi pendidik. Ada ilmu untuk mendidik keluarga, anak-anak. Dan yang kedua, jadikan dia sebagai ibu. Sikap keibuan tu mesti ada pada wanita. Dan yang ketiga, ingat, dia jadi penghibur. Hiburkanlah kami, kami suami. Takkan kau nak ibu kau lain, akulah. Okay? Yang keempat, iaitu wanita hendaklah jadi pemegang amanah. Ingat, rumah tangga tu amanah yang Allah berikan kepada kita. Kita jaga baik-baik. Dan yang kelima, ingat, iaitu wanita menjadi teman sejati. Temanlah kami ini. Janganlah teman telefon kamu. Temankah kami ini. Dan yang keenam, iaitu apa? Wanita menjadi pembela. Belalah kami ini. Kadang-kadang kami dalam kesusahan, tolong bela. Jangan bela orang lain. Bela kami. Dan yang ketujuhnya akhir, iaitu apa? Wanita hendaklah menjadi orang yang pemegang, iaitu apa? Pemelihara maruah. Maruah rumah tangga, tolong jaga, selesaikan baik-baik, jangan lepas ke tangan orang, takut lepas ke tangan orang jadi fitnah. Kita doa sama-sama dengan keberkatan Maulid Rasul ni, mudah-mudahan rumah tangga kita, diri kita supaya dapat jadi diri yang apa, yang baik dalam rumah tangga, dan kita dapat keluarga yang soleh dan salihah, dan mudah-mudahan damailah keluarga kita jadi keluarga yang baik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Jazlan di atas perkongsian ilmu yang cukup bermanfaat buat kita. Baik, teruskan bersama kami hari ini untuk istimewa Hari Malaysia. Dan sekiranya anda ada sebarang perkongsian, apa juga komen-komen menarik, sila kongsikan bersama kami di Facebook Wanita Hari Ini TV3, dan jangan lupa juga Instagram dan TikTok kami WHI TV3. Jangan ke mana-mana kerana hari ini cukup meriah, cukup menarik. Kita jumpa selepas ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini.
Tuan-tuan Teh, adik-adik dah keluar dah habis dah. Itu dia. Terima kasih adik-adik cilik kita untuk tarian tradisi diiringi lagu Tinggi-Tinggi Gunung Kinabalu. Terima kasih adik-adik. Dan seperti dengan Hari Malaysia ini juga, antara pengisian yang bakal kami bawakan kepada anda adalah warna-warni di negeri Sabah dan juga Sarawak. Kita dah tengok tadi tarian mereka dan kita nak ke makanan tradisional mereka pula. Hari ini cukup saya kerana kita akan bawakan masakan dari Sarawak, Sabah dan sedikit demokrat dan sebagainya. Dipastikan bersama dengan kami kerana yang ini menu yang cukup menarik kami bawakan kepada anda, iaitu menu ikan jelawat steam bersama daun muda kantan dihidang bersama kelupis dan sambal garing bunga kantan. Kita bersama dengan tetamu kita. Kita bersama dengan sebelah saya adalah Encik Muhammad Roslan Irfan ataupun boleh kita panggil sebagai Roland Udil. Ya, saya. Assalamualaikum, sihat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah sihat. Okey, Roland, tadi dia punya menu dia panjang tu kan. Tapi mari Roland ceritakan dengan kita tentang ini merupakan salah satu makanan tradisi di Sarawak. Okey, silakan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih host kita, Syahira dengan Farin Ahmad. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada para penonton kita lah. Okey, untuk hari ini saya menampilkan menu daripada masyarakat Iban, iaitu kaum Iban yang terbesar di Sarawak. Okey, iaitu ikan jelawat kukus bersama dengan daun kantan dan dihidangkan bersama dengan kelupis bersama dengan sambal garing kantan dah. Okey, baik. Ya. Untuk menu ini apa agaknya bahan-bahan yang diperlukan? Mungkin boleh kita terus tunjukkan demonya kepada penonton. Okey, boleh. Okey, untuk bahan-bahan yang saya perlukan untuk saya menyediakan menu tersebut, saya ada ikan fresh lah, ikan segar, iaitu ikan jelawat yang telah dibersihkan dan dipotong. Lepas tu saya ada daun kantan. Okey, lepas tu of course saya ada bunga kantan, halia dan cili bersama dengan perasa lah, itu gara dengan sedikit rasa. Dan yang utamanya dia tak akan jadi sekiranya tak ada sambal garing bunga kantan, di mana kita masak sekali bersama dengan ikan ini di dalam periuk ni. Okey, lambat tak hidup api ni. Okey, saya boleh on sekali untuk jalan je kita buat semua ni. Baik. Alright. Okey, kabarnya sampai kita buat tu Roland, katanya kalau asal tradisinya masakan seperti ini masak dalam buluh eh? Ya, betul. Okey, sebenarnya ni adalah inovasi daripada masakan dalam buluh, iaitu pansuh. Kita ada pansuh ikan, kita ada pansuh ayam. Sambil-sambil tu boleh saya buat. Boleh, silakan. Okey. Actually yang ni saya inovasikan daripada masakan pansuh, iaitu masakan dalam buluh lah. Tapi saya modernkan dia, di mana saya menggunakan saya gunakan periuk untuk masak. Periuk sahaja. Ya. Jadi untuk masyarakat Sarawakin, so dia orang boleh buat menu ni di mana-mana. Ya, betul. Ya. So bahan-bahan yang saya perlukan dekat sini adalah perasa dan juga bunga kantan dan juga garam. Okey, sambil-sambil tu saya panaskan air. Okey, dalam ni ada air dan saya susunkan daun pantan. Tak, saya panaskan. Panaskan saja. Okey, maknanya daun kantan ni dimasukkan ni, kita panaskan dululah. Kita layurkan ke? Ya, tak perlu. Air pun sikit je nampaknya. Air dia sedikit, iaitu dalam 1-2 cawan. Baik. Bergantung kepada jumlah ikan dah. Tapi untuk hari ni kita masak untuk 2-3 ketul saja. Berapa lama tu kita kena layurkan dalam? Kita masakkan sekali bersama dengan ikan ni. Sekali jalan. Ya, kita sekalikan. Okey, contoh kita. Saya nak tanya juga, kenapa ikan jelawat? Kenapa ikan jelawat? Ikan jelawat ni adalah sinonim dengan masyarakat Iban di Sarawak. Selain daripada ikan cerubok, iaitu ikan masin. Dan kita ada juga ikan sultan. Tapi saya memilih ikan jelawat hari ini sebab dia kalau menggunakan kaedah memasak, iaitu kukus, ikan ni adalah sangat sedap. Teruskan. Jadi Roland akan masukkan semua bahan-bahan. So, saya masukkan kita semua bahan. Dan kira-kira nanti kita steam tu berapa lama tu, Roland? Dalam 15-20 minit. Tak lama juga lama. Jadi penghujung siaran ni dah siap lah nanti. Air kita pernah didik. So, saya susunkan ikan dekat dalam ni ya. Baik. Okey. Kalau macam orang katakan, kalau ikan-ikan ni kalau macam orang panggil di ikan patin, istimewa ikan jelawat ni sebenarnya untuk orang Sarawak sendiri. Macam mana dari segi rasanya ke ataupun mudah nak dapat ke ataupun macam mana selain daripada dengan cerita banyak tulang ni? Dia selain daripada rasa dia yang sedap, dia mudah didapatilah dekat sana. Lepas tu selain daripada kita semua memilih ikan jelawat ini sebab dia agak sinonim lah dengan masyarakat Sarawak. Baik, itu sebab dia dipilih untuk menu kali ini. Menu untuk kali ini yang saya cuba tampilkan. Baik. Encik Roland sendiri orang Sarawak, betul? Kalau kita pergi Sarawak, kalau pelancong ataupun orang semenanjung, kita akan cari kek lapis lah, kita akan cari mi kolok, laksa Sarawak. Tapi sebenarnya apa lagi
menu-menu unik yang perlu diketengahkan ataupun yang orang Sarawak sendiri yang recommend untuk pelancong? Yang susah kita nak cari dekat Semenanjung ni. Okey, terima kasih. Data soalan itu sangat menarik, soalan itu sebenarnya. Okey, sebagai seorang Sarawak, Ayah Bama Stoutin di Kuala Lumpur, of course saya cadangkanlah kepada para pelancong ataupun siapa-siapa yang datang berkunjung ke Sarawak. Okey, menu yang authentic ataupun yang unik yang saya suggestkan seperti masakan pansuh. Kita ada kita ada pansuh ayam, kita ada pansuh ikan, malahan daging pun ada. Okey. Kenapa saya kata ia unik? Sebab ianya tak dimasak di dalam buluh menggunakan buluh tanpa menggunakan periuk lah. Okey, tapi hari ini saya bawakan juga menu pansuh tu, tapi saya modernkan, itu guna periuk. Okey. Kalau dia dah guna dalam buluh ikan tersebut yang telah digawakan kan, kita masuk ke dalam buluh, lepas tu kita sumbatkan dengan apa tu, dengan daun kantan ataupun pucuk ubi untuk ayam. Maknanya aroma daripada bahan-bahan tersebut dia boleh meresap kepada masakan kita tu yang nampak fresh. Dekat sini cuba kalau kita tengokkan bahan dia bahan asas saja tanpa menggunakan minyak. Betul, kalau kita sebab nampak ikan sangat ni dia dah cukup ada lemak dia. Okey. Ya betul. Sedaplah ada bahan-bahan tu juga. Saya dah kasi dulu cerita tu. Tapi ikan jelawat ni memang menariklah, cuma kena hati-hatilah rol pesan saya pasal sebab dia banyak ada tulang. Banyak tulang dan saya kira dari segi sudut masakannya juga memang sedap dan berbeza. Sira boleh rasa sikit. Ya. Dipadankan lagi pula dengan apa, bunga kantan. Sambal garing bunga kantan. Sambal garing bunga kantan. Okey. Bro, ini cukup menarik. Ada mungkin kalau ramai nak meninjau apa lagi menu-menu menarik yang ada mungkin di mana mereka terus boleh kenal dan dekat dengan Roland? Untuk dapatkan ke macam mana? Untuk di social media je, ke mana mereka boleh pergi? Di social media. Ya. Okey. Untuk dapatkan menu ataupun produk yang saya ketengahkan pada hari ini, mereka boleh dapatkan melalui apa tu contact number ataupun melalui Facebook saya. Baik. Iaitu Rolando Laudiko Udin. Okey. Okay. So, bagaimana tertera di tertera kaca televisyen kita ketika ini? Baik. Okay. Roland, sambil-sambil juga tadi kata 15-20 minit dah siap. Nanti di penghujung siaran nanti insyaAllah dah siap dah tu. Yeah. Jadi, terima kasih di atas perkongsian dan informasi mengenai makanan-makanan tradisi dari Sarawak. Terima kasih, Roland. Yeah, terima kasih banyak-banyak. Okey, baik. Dari Sarawak, kita nak terbang. Kita akan terbang jauh ke Sabah. Sabah. Baik. Baik. Untuk Sabah ini, kita bersama dengan Puan Nora Syira Syafika dan juga Bahir. Okey, Bahir tu daripada awal tadi memang busy nampak tu kan. Nampak busy menggunting iaitu. Dan untuk hari ini, okey, selesai. Dan untuk hari ini, ini sekali pertama saya dengarkan menu ini. Ya, betul. Betulkah saya kalau sebutan saya salah? Menunya adalah New Chap Ranau. Betul ke? Betul. Okey, New Chap Ranau ni apa? Ya, sebenarnya sorry. Saya silakan. Jenny alias Nur Aisyah. Baik. Dari Sabah. Baik. Memperkenalkan kita punya menu hari ini New Chap Ranau. Dia sebenarnya okey, saya alihkan sikit supaya kita boleh nampak bahan-bahannya tu. Dia sebenarnya biasa kita masak time majlis perkahwinan ataupun kematian. Okey. New Chap juga kita boleh panggil sebagai penghantar tetamu balik. Baik. Sebab New Chap ini kita masak untuk yang terakhir, masakan terakhir. Okey. Dia dari isi, urat, perut, itu sahaja. Oh, dia macam sup lah ini. Okey. Okey, saya boleh. Mana? Lepas tu kita modernkan dengan campur bakso, ubi kentang. Dengan mihun sup. Dengan mihun. Tapi hari ini saya tak sempat bawa mihun. Jadi saya buat yang macam biasa punya sajalah, tak tempat mihun. Kalau mereka tak boleh saya kata dia macam ala-ala sup campur jugalah. Kan? Kita ada pelbagai, kita ada daging, kita ada tapi yang membezakan sup campur dengan ini adalah resepi. Resepinya. Okey. Jadi Bahir, ceritakan tentang kuahnya yang lain daripada yang lain tu. Okey. Kuah ni dia ada kelebihan yang tersendiri. Okay. Ada keunikan tersendiri. Baik. Dia bukan macam bakso ataupun bihun. Kasih senyum. Dia ada ciri khas. Okey, ciri khas itu adalah dia rahsia daripada dari daripada rempah ratus, berkawan, ada semua tombak lepas tu dia ada lada hitam, ada lada cina. Buat saya tak sabar nak rasa ni pasal dah panaskan dah tu. Lada hitam dia Sichuan. Okey. Oh, Sichuan. Resipi utama kita ada di sini. Okey, ini adalah paste-paste apa ni Jenny? Rempah panas. Kita boleh panggil dia rempah panas. Dia, rempah panas. Rempah panas lima sekawan. Lima sekawan. Ya.
Dia ada herba. W-H-I. Dia ada herba sikit. Okey, okey. Baik. Okay, baik. Dan untuk bahan-bahan ni semua, maknanya kita dah rebus dia dulu dan sebagainya. Goreng dulu ataupun dia. Kita rebus. Kita rebus semua. Kita semua rebus sebab kalau tak, dia lambat 4 jam masak. 4 jam. Okay. Baik, yang itu di dalam tu dah siap ke belum tu? Dah siap. Kita nampak macam ada menggelegak di situ. Semua dah siap. Ini bahan-bahan dia cuma display sajalah sebab ini semua kita berasa dia nak mengambil masa kan? Okey. Tapi nak cerita kalau boleh nak hidangkan kita boleh tak? Kita nak hidangkan ke? Nak tunjukkan cara hidang ke? Saya dengar cerita Syira tak sarapan lagi. Itulah dia lapar rasa. Baik, perut saya dari first station tadi. Okey, selain daripada tadi kita dah cerita tentang menu-menu di Sabah. Selain daripada itu, apa lagi menu-menu Sabah ni, Bahir dan Jenny, yang mungkin ramai yang tak tahu dan mungkin sukar kita nak dapat di sini tapi mempunyai elemen-elemen istimewa yang seperti ini? Kuih penjeram. Kuih penjeram. Ini dia di hadapan kami. Ya. Yeah. Penjeram. Apa dia? Sampai jatuh punya okay. Lapar. Baik. Ini dia. Ini apa bahan-bahannya? Ini dia kita kena ambil. Ini penjeram pandan, ini original dengan ini kita panggil apam. Ini macam kuih akuk kalau macam, kita dapat lihat. Macam sini dia macam sedikit kita macam akuk, sedikit macam apam. Tapi lebih kepada apam lah. Rasanya Fahrin? Apam yang ini. Yang ini pula apa original? Ini original penjaram. Yang bahan-bahan ini macam karena saya suka pasal tak terlalu manis, teksturnya pun sedap. Dia sampel saja. Dia cuma guna tepung gandum, tepung beras dengan gula. Lepas tu yang pandan ni kita tambah perisai pandan je lah. Okey. Ini dekat Semenanjung susah untuk kita dapat? Bukan susah, senang nak dapat. Bahan dia senang dapat. Tapi yang cara membuat dia untuk bentukan bunga-bunga ni yang susah. Sebab dia... Ada acuan tersendiri atau bagaimana? Bukan, dia tak guna acuan. Dia guna periuk dengan api. Tapi api itu yang kita kena... kita kena sentiasa ejas. Okay. Dia tak boleh panas, dia tak boleh... Hari dah hidangkan untuk kita tu. Memang ramai yang dah dengar resepi tadi. Bila kami minta izin, boleh. Tapi rasa. Sebelum rasa tu, kita wajib letak sambal ni. Sambal. Ini sambalnya, baik. Apa, saya pergi ke sebelah Bahir. Okey. Tak apa, terima kasih. Ini sambalnya, kalau ikutkan sambal kita letak berapa banyak? Ke ataupun ikut cita rasa masing-masing? Ikut cita rasa kita. Betul-betul tak habar ni. Pasal saya dah dengar bahan-bahan. Ini satu sambal dari Sabah juga, sambal tuhau. Sambal tuhau? Sambal tuhau? Ya, tuhau. Okay. Dari embut tuhau. Silakan, Fahrin. Macam mana nak nyebutnya dari ini? Nyucap. Nyucap. Nyucap ranau. Ranau. Ranau ni sebenarnya sebab kita asal daripada ranau. Okey, apa rasanya Farin? Kalau nak lagi sedap kena pernah limau kasturi tu. Okey, sekejap ya. Bismillah. Oi, ini kau tahu sambal tu memang bagus sedap ni. Saya nak cuba ada sambal dan tak ada sambal. Okey, sambil-sambil kami rasa apa kata kongsikan juga media sosialnya. Baik. Media sosial. Okey. Untuk nyucap ni kita ada buat satu page lah. Boleh cari yang nyucap Pranau ataupun boleh terus personal Facebook lah. Kalau Facebook saya pun boleh Bahir Bah. Untuk yang warga Sabahan yang nak cari menu ni macam mana ni? Kuala Lumpur yang lama tak balik nak. Ya rindu makanan nyucap ni kita selalu berniaga dekat Pasar Borneo setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu dari jam 6 pagi sampai 11 pagi. Saya dah pernah pergi Pasar Borneo ni. Nampak sangat tak ajak saya. Saya kita kena privacy di situ. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Nurashir Syafiqa Abdullah ataupun Jenny dan juga Encik Bahir Bhatia. Okey, Fahrin, kita dah tahu masakan daripada Sarawak. Kita dah pun ke negeri Sabah. Sekejap lagi katanya kita ada kraft tangan daripada yang Sabah. Original dari sana. Original Sabahan. Pastikan anda terus bersama kami. Jangan ke mana-mana. Memang sedap. Kita sambung masa. Urat ni. Hai, assalamualaikum semua. Saya Gambit Saifullah. Saya nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua kita Malaysian. Malaysia tu takkan jadi tanpa orang-orangnya. So, saya harap kita dapat keep as one. Dan benda tu bukan saja dari luaran tapi dari dalaman. Hai, assalamualaikum. Saya Tam Spider. Selamat menyambut Hari Malaysia. Semoga kita semua hidup aman damai.
dan sejahtera. I love you so much Malaysia. Semoga kita sentiasa hidup harmoni and happy je. Muah, lots of love. Saya Rahmat Mega. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia dan dengan harapan kita kekalkan perpaduan yang ada di dalam Malaysia ini menjadi contoh terbaik nombor satu di dunia. Hai pada semua rakyat Malaysia, saya ingin ucapkan selamat Hari Malaysia. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey, kita teruskan lagi pengisian menarik istimewa Hari Malaysia ini dengan demo craft. Tapi ini bukan demo craft sebarangan kerana ini yang asli. Jadi ini kita nak kongsikan bersama dengan Brody Paul dan juga Lisandra Liz Gikal. Merupakan anaknya. Betul. Okay. Dan katanya nak tunjukkan kepada kita Liz original untuk baju tradisi Kadazan Dusun. Betul? Ya, betul. Baik. Ini yang menarik perhatian kami ini. Kenapa dia ada original? Jadi beritahu pada kami apa ciri-ciri original itu ataupun yang asli itu. Silakan. Okey. Ciri-ciri original untuk les baju tradisi untuk Kadazan Dusun ni adalah dikait oleh tangan. Hanya dikait oleh tangan sahaja yang sumber original lah. Ini juga boleh untuk les yang tidak original senang didapati. Okey. Baik. Mungkin Brody boleh tumpukan tangan tu tunjuk sikit ke depan kan macam mana kait macam yang mana original kait, tu supaya orang tahu ini yang menjadikan dia sangat-sangat cantik dan menarik kan. Okey. Okey, step pertama kita akan tunjuk step pertama dahulu. Silakan. Ialah menggunakan benang merah. Baik. Dan dikait secara berbentuk rantai. Baik. Ya, ini adalah step pertama. Baik. Dan seterusnya kita akan. Okay, step kedua dia sama juga menggunakan benang merah dan dia akan kait bertindih. Kait bertindih. Okay, jadi kan dia double lah. Dia ada double. Baik. Jadi kita nak tanya pada Sandra ni lah. Sandra belajar ni dah lama ke, sekejap ke ataupun macam mana? Ataupun macam mana mendapatkan kemahiran ni? Okey, dapatkan kemahiran ni saya ambil masa dalam 10 tahun jugalah. Wow. Tak betul kalau nak tengok. Kalau nak tengok memang bukannya senang tu, halus sangat tu. Memang halus. Kalau 10 tahun maknanya dah belajar daripada umur berapa? Sejak umur 6 macam tu. 6. Dah 6 lah. Kalau saya belajar sekarang umur saya 55 nanti. Dah lambat ke ataupun masih boleh lagi? Okey. Baik, tapi Brody kita nak tanya juga sebenarnya kalau yang asli memang kita kait guna tangan tapi adakah cara yang lebih moden ataupun lebih mudah sekarang ni untuk buat baju tradisional? Mungkin kita ada mesin ke? Ya, sekarang memang ada mesin. Okey. Dan kos dia sangat murah. Baik. Sangat murah berbanding dengan original lah. Original ini kos dia 1 meter dalam RM40. 1 meter RM40. Satu baju memerlukan 10 meter. Satu baju memerlukan 10 meter. Jadi baik. Untuk les original saja pun sudah RM450. Sangat mahal. Baik, dan selalunya nak buat katalah kita ambil katalah lebih kurang berapa. Okey, katalah 1 meter ataupun berapa lama masa diambil agaknya Bruni? Untuk siapkan dalam satu baju lebih kurang 2 bulan. Dua bulan juga. Okey, baik. Kalau kita tengok kat depan ni, dia warna kuning, nak ada gold dan juga warna merah. Kenapa agaknya dua warna ini dipilih? Ada maksud tertentu atau bagaimana? Warna kuning melambangkan kita punya padi. Padi. Okay. Dan warna merahnya pula? Yang warna merah ni melambangkan kita punya kegigihan. Padi dan juga kegigihan dikombin, disatukan untuk jadi begini. Okay, baik, dan pakaian kalau ini selalu dipakai ketika majlis-majlis apa? Okey, baju ini dipakai semasa pesta selepas pesta menuai. Pesta. Kita meraihkan pesta kaamatan menuai itu dan kita wajib memakai baju tradisional ni. Okey, baik. Dan kalau kita bercakap tentang baju Kadazan Dusun ini juga, kita dapat lihat dipadankan dengan beberapa aksesori. Mungkin ini yang kita nak ceritakan tentang kan? Okay. Tak ada kepala ni. Tak apa. Okey, kalau kita lihat kalau asasnya apa Brody ataupun perlu ada. Sekarang ini yang perlu ada pada pakaian ini adalah kita harus ada himpogot. Himpogot yang mana satu? Yang duit.
Yang duit ni, eh? Okey, ini kalau kita lihat macam macam tali pinggang ataupun sebagainya. Tapi sebenarnya kalau macam shilling ini ataupun coins ini melambangkan apa sebenarnya? Ini sebenarnya kita punya duit dulu. Oh, masa duit zaman dulu? Zaman dulu, ya. Duit perak lah, eh. Jadi kalau ini kita just melambangkan sahajalah. Ya. Dan kemudian aksesori lain. Itu, yang itu tangkong, dinamakan tangkong. Okay. Dan di dalam tangkong tu kita ada corak gong. Corak gong? Ya. Okay. Dan baik. Itu wajib dipakai oleh para wanita. Para wanita, baik. Dan adakah akhir sekali kita nampak itu apa macam rantai ke di situ? Itu button. Butang-butang ya. Dan selain itu mungkin boleh ditumpukan pada sekejap pada sandal ni apa yang dipakai di leher tu. Kadang-kadang saya ni sandal dan juga Brody pergi ke sana kan. Ini antara cenderahati yang diberikan kepada pengunjung-pengunjung. Iaitu macam kalau kita nampak macam rantai manik ni deh. Brody okey. Baik, selain daripada itu juga, apa pakaian-pakaian lain yang mungkin ramai di antara kita mungkin tak tahu ataupun tak pernah nampak? Selalu yang ini memang sangat popular. Ya. Semua orang pun tahu. Sebenarnya setiap suku, kita ada pakaian masing-masing. Pakaian berbeza. Ya, pakaian yang berbeza. Dia mengikut cerita kepada suku itu tertentu. Okey, baik. Ya, jadi sekarang ini kita ambil satu suku yang basic yang semua suku Kadazan Dusun boleh pakai. Baik. Jadi untuk satu suku itu kadang-kadang kita susah mendapat material dia. Itu sebab di sini memang sangat susah lah. Material yang susah nak dapat tu apa tu? Ya, material maksudnya dia punya cara tenunan mesti mengikut suku dia sendiri. Suku betul dia saja lah, yang dia boleh buat. Pakai dan boleh buat. Ada originalitinya di situ. Ya, dia ada. Okey, baik. Mungkin boleh kongsikan juga kalaulah penonton di luar sana nak tengok apa pakaian tradisinya, ke mana mereka boleh pergi ke social medianya sekiranya ada. Silakan. Okey, sekarang ini saya daripada DJ Estagaro Taylor juga menyediakan sewaan baju tradisi. Oh, wow. Ya, berada di Wangsa Permai, area Sri Damansara. Dan juga saya memberi perkhidmatan untuk menjahit pakaian-pakaian tradisional. Betul-betul. Ini satu perkhidmatan yang saya kira ramai orang nak cari kerana kadang-kadang setiap dia kehalusan ataupun tradisi itu harus betul dan orang kena faham juga kan. Jadi saya kira ini satu informasi yang cukup menarik untuk kita terus mengenali tradisi kita. Okey, jadi terima kasih sekali lagi pada Brody, Sandra bersama kita pada hari ini. Nanti ajar siapa-siapa pula, kasih 5 tahun pula Sandra. Okey, baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Brody dan juga Sandra atas perkongsian susul galurnya itu. Baik, kita kejap lagi katanya ada penari-penari cilik akan menghiburkan kita, tetapi sebelum itu kita nak dengar dulu ucapan Hari Malaysia daripada rakan-rakan kita di luar sana. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum, saya Syia Zikir. Saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. So Syia doakan walaupun kita berbagai kaum, tapi kita terus harmoni, terus bersatu padu. Okay? Tak ada gaduh-gaduh, kita hidup dengan happy stanza. Only Malaysia. Gitu. Selamat Hari Malaysia. Semoga kita semua rakyat semakin sejahtera, semakin baik-baik dan semakin maju. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kami Ramadan. Selamat menyambut Hari Malaysia buat semua rakyat Malaysia. Semoga negara kita terus menikmati kemakmuran, kebahagiaan dan kesejahteraan sampai bila-bila. InsyaAllah. Sayang Malaysia. Thank you.
Baik, kita dah sampai ke penghujung siaran kita pada hari ini yang dimeriahkan oleh kesemua tetamu-tamu kita, termasuk betul. Adik-adik ni yang tengah bercuti sekolah. Seronok tak cuti sekolah ni? Seronok? Seronok. Seronok. Mesti sekolah lagi bertambah seronok kerana kita ada Ejen Ali, The Movie 2. Jadi, teaser trailer Ejen Ali, The Movie 2 baru saja dilancarkan dan kini boleh ditonton di YouTube Ejen Ali. Filem sequel ini menyambung kisah Ejen Ali yang ditugaskan mengetuai ujian projek Satria, sebuah suit berperisai yang dibantu oleh AI direka untuk mengoptimumkan kemampuan fizikal dan mental Ejen Mata semasa operasi sulit. Baik, dan filem ini bakal menemui anda semua pada tahun 2025. Jangan lupa temu janji kita tahun hadapan sikit saja lagi. 3 bulan lagi lebih kurang. Ini kan ramai adik-adik tak sabar. Ini baru trailernya, tapi 2025 insyaAllah ada. Bukan adik-adik je, tapi mak bapak kepada adik-adik ini pun teruja. Betul. Okey, so kita nak tanyalah pada adik-adik ini. Macam mana belajar tarian ni, susah ke senang? Senang. Okey. Kenapa kenapa senang? Pasal memang minat. Okey, awak kalau dari banyak-banyak tarian, awak minat tarian tradisi apa? Ingat tak ingat? Tak ingat. Okey. Kita dah ada kanak-kanak wanita, kita ada kanak-kanak wanita, kanak-kanak perempuan, ada lelaki pula kat sini. Dan abang ni pula, abang ni. Adik, seronok atau tidak belajar dekat mana tarian ini? Belajar dekat mana? Dekat kampung saya. Belajar dekat kampung. Nama adik siapa? Jasnizan Jasili. Okey, umur berapa? 10 tahun. Okey, boleh tak kalau akak nak dengarkan sikit ucapan Hari Malaysia untuk penonton? Awak nak ucapkan Hari Malaysia? Selamat. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Kepada penonton. Kepada penonton. Okey, cuy. Comel je. Yang adik-adik comel juga. Okey, mungkin. Okey. Kakak ni boleh mewakili rakan-rakan yang lain buat ucapan Hari Malaysia untuk adik-adik. Silakan. Boleh-boleh ni, adik. Mari. Silakan. Okay, silakan. Pada penonton wanita hari ini. Dari mana ni kumpulan ni dan juga ucapan Hari Malaysia? Silakan. Kami dari Sungai Buloh ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia bagi seluruh rakyat Malaysia. Alright, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, cantik-cantik pakaian-pakaian tradisi mereka. Terima kasih juga kepada guru-gurunya yang melatih, kepada semua tetamu kita pada hari ini. Dan tadi kita dah ada masak-masak. Hari Selasa esok kita masak apa pula? Betul, kita ada pelbagai menu ikan. Katanya kita ada menu ikan keli, ikan tenggiri, pelbagai jenis ikan lah. Kita akan bawakan kepada penonton. Awak mesti tak ada ikan sungai ni. Ikan keli, lagi. Saya harap tak ada cabaran lah esok. Sebab saya yang host. Awak yang bertugas. Okey, baik. Pastikan anda kembali lagi pada hari esok. Dan kami sudahi siaran hari ini dengan ucapan salam Maulidur Rasul dan juga selamat Hari Malaysia. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi esok. Bye. Dalam hati jiwa merdeka hadap segalanya bersama.